buku ini ditujukan bagi Anda, seorang psikolog, seorang psikiater, seorang psikoterapis yang sedang bertanya-tanya bagaimana menerapkan hipnoterapi secara benar. Dan Anda bertanya-tanya, kenapa hipnoterapi yang saya lakukan tidak berhasil, tidak membawa dampak yang signifikan pada klien kita. Buku ini saya tuliskan khusus bagi Anda yang sedang mempelajari hipnoterapi. Banyak hipnoterapis yang ada di luar sana yang belajar hanya 2 hari training, yang tidak memiliki bekal psikologi yang cukup, keilmuan psikologi yang cukup, sehingga mereka bertanya-tanya, kenapa ya? Kok klien saya kayaknya sulit untuk berubah? Kenapa saya sudah melakukan hipnoterapi tapi tidak membawa dampak yang besar bagi klien saya? Maka buku ini akan menjawab pertanyaan Anda. Buku ini juga dilengkapi dengan skrip bagaimana untuk mengucapkan kata-kata yang bisa menstimulasi pikiran bawah sadar klien kita, bagaimana mengucapkan sugesti yang tepat, yang baik, sehingga bisa direspon dengan baik. Dan ingat, hipnoterapi itu sebenarnya tergantung dari hipnoterapisnya, bukan hipnoterapi itu sendiri. Jadi kalau bisa diibaratkan, hipnoterapi ini adalah senjatanya. Yang bisa membuat senjata ini berguna adalah orang di balik senjata itu. Jadi apakah kita sudah melatih diri dengan baik dengan hipnoterapi? Kalau Anda masih ingin belajar lebih lanjut tentang hipnoterapi, maka buku ini adalah jawabannya. Silakan Anda pesan di saya. Di bawah ini ada nomor WA admin yang nanti akan dijawab di data, akan dikirimkan bukunya langsung kepada Anda.